Sehat-sehat selalu ya. Terus kabar puasanya bagaimana? Nah, semoga lancar ya sampai maghrib nanti. Anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang tartil Al-Quran. Dalam membaca Al-Quran, selain kita harus belajar tentang tajwid, tentang makhorijul huruf, kita juga harus belajar tentang membaca Al-Quran dengan tartil. Seperti firman Allah dalam surat Al-Furqan ayat 32 yang berbunyi Wa qala alladziina kafaru laula nuzzila 'alaihil qur'an 'alaihil qur'anu jumlatan wahidah kadzalika linutsabbita bihi fu'adaka wa yang artinya berkatalah orang-orang yang kafir, mengapa Al-Quran sudah diturunkan kepadanya sekali turun saja? Demikianlah supaya kami perkuat hatimu dengannya dan kami membacanya secara tartil. Irama yang bakal kita pelajari hari ini adalah irama nahawan. Irama nahawan itu nanti akan ada tiga tangga nada. Yang pertama nada naik, yang kedua nada datar, dan yang ketiga nada turun. Jadi ada rumusnya. Rumus yang pertama nada naik. Dengarkan ya. Nada yang pertama naik. Nada yang kedua datar. Nada yang kedua datar. Dan nada yang ketiga turun. Nada yang ketiga turun. Bisa? Ya, kita coba bareng-bareng. Nada yang pertama naik. Nada yang pertama naik. Dengarkan dulu ya. Nada yang pertama naik. Dengarkan sekali lagi. Nada yang pertama naik. Ayo kita bareng-bareng. Yuk, ambil nafas. Satu, dua. Nada yang pertama naik. Bagus. Coba kita bareng-bareng lagi ya. Ambil nafas. Satu, dua. Nada yang pertama naik. Bisa? Coba sekarang sendiri. Ayo, ambil nafas. Satu, dua. Bagaimana bisa? Oke, sekarang nada yang kedua, nada datar. Dengarkan dulu ya. Dua kali Bully akan ulangi. Nada yang kedua datar. Diulang lagi. Nada yang kedua datar. Datar. Ayo, bisa? Yuk kita bareng-bareng. Ambil nafas. Satu, dua. Nada yang kedua datar. Bagaimana bisa? Ulang lagi yuk bareng-bareng. Ambil nafas. Satu, dua. Nada yang kedua datar. Ayo, bisa kan? Coba kalian sendiri.
Ambil nafas. Tuh, dua. Hebat. Nah, sekarang nada yang ketiga. Nada turun. Nada yang ketiga turun. Sekali lagi diulang sama Bu Lili ya. Nada yang ketiga turun. Ayo, kita bareng-bareng. Ambil nafas. Satu, dua. Nada yang ketiga turun. Bareng-bareng lagi, ambil nafas. Satu, dua. Nada yang ketiga turun. Bagaimana bisa? Sekarang kita aplikasikan kepada taud dan basmalah dulu ya. Yuk, nada yang pertama. Alif dan ain, ingat nggak boleh au, nggak boleh ya. Kita ubah dengan au. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Himinash, nanya pendek langsung masuk ke shin karena shinnya ada sukun. Diulang lagi ya, kita dengarkan, didengarkan dulu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bisa? Yuk kita bareng-bareng. Ambil nafas. Tuh, dua. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bisa? Ayo kita lagi bareng-bareng lagi ya. Yuk, ambil nafas. Satu, dua. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bisa? Ayo coba kalian sendiri. Ambil nafas. Satu, dua. Oke, bisa? Sekarang lanjut ke basmalah ya. Basmalah ini karena hanya ada satu lagi, jadi kita gabungkan ada dua dan ada tiga. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bisa? Yuk kita bareng-bareng. Bernafas. Tuh, dua. Bismillahirrahmanirrahim. Sekali lagi kita bareng, ambil nafas. Tuh, dua. Bismillahirrahmanirrahim. Sekarang kalian sendiri ya. Bismillah. Yuk, satu, dua, ambil nafas. Tuh, dua. Oke, sekarang kita gabungkan ya taud dan basmalahnya. Yuk. Ambil nafas, kita bareng-bareng ya. Ambil nafas, satu, dua. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bagaimana bisa? Oke, coba kalian sendiri. Yuk. Ambil nafas. Satu, dua. Oke, alhamdulillah. Nah, demikianlah itu yang bisa Bu Lili ajari. Nanti rumus tiga nadanya, nada naik, nada datar, dan nada turun, kalian pelajarin lagi ya. Bisa dihafal, kalau kalian udah hafal itu, maka nanti mengaplikasikannya ke ayat-ayat yang lain pasti gampang. Selamat mencoba anak-anak. Semoga menjadi anak yang soleh dan menjadi ahli Quran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. We love you, Ramadan. We miss you, Ramadan. We love you, Ramadan. We miss you, Ramadan.